malam hari ini malam paling banyaknya maksiat umat Nabi Muhammad. Kita tidak akan menentang, menyalahkan orang-orang yang non-muslim karena memang hari raya mereka. Tapi justru hari raya ini lebih banyak diramaikan oleh muslimin, umat Nabi Muhammad, menghancurkan hati Muhammad. Kalau di masa dahulu Rasul bersujud ditimpahi kotoran unta oleh Quraisy, masa sekarang umat melemparkan kotoran dosa ke wajah Muhammad. Siapa yang akan mensyafaati para pendosa ini kalau bukan Sayyidina Muhammad?